ada apa ni dah. Jadi dia dia kata dia nak sewa. Dia, oh. dia kata dia jadi dia dia ramai kan. Jadi kita unding-unding kita bagi duit lah. Macam tu kita tahu tanah ni tadi 3 orang kan. Ha, jadi kan nak nak di lain lagi tu macam mana orang lain tak ada. Ha, kita kira nilai duit. Ha, berapa-berapa dia agak-agak. Panggil pikir pakar-pakar-pakar. Dia macam tu lah. Bayar 100 orang lah. Jadi kau tu kau boleh tak pandai lah. Tu kau boleh pandai. Kita tak tahu lah kita. Tahu lah berapa lama. Perjanjian oh, macam itu, mana. Itu tak ada janji. Tanah macam ni cerita dia. Tanah telah terbiar. Okey betul. Tanah telah terbiar jadi semak apa semua kawasan ni. Okay. Jadi orang kampung bising, kokok tumbang, terbiar itu ini. Jadi macam abah saya ni tanah arwah ni punya semua dah himpuk kat dia lah. Dibagi kat dia tu jam. Tak saya langsung mana-mana kan dia uruskan. Yang tak elok pun dia pergi tolong terpaksa uruskan juga. Baik buruk dia. Jadi daripada terbiar macam ni, macam ni, macam ni, biar je. Sekejap kita kena bersihkan juga. Takkan nak dituntut duit kan, tak dapat. Dia macam ni. Jadi tanah banyak masalah dia. Tanah ni, jadi perkara ni tadi, bukan saya sendiri buat. Jadi apa-apa hal, saya jumpa arwah jamu tadi. Arwah jamu tadi dia ada kerja, dia memang selalu datang sini. Okay, lama dah ni kan. Ini bukan baru pun kita. Ini bagi saya kecil saya cakap. Jadi dia ada jumpa arwah jamu. Apa jamu kata? Dia kata kan, ini Pak Long, dia panggil Pak Long dia. Pak Long dia kata kan, jadi orang ni, ibu ni, macam ni, macam ni. Jadi macam ni, kata dia, kita tobang lah. Kita tobang lah, kata dia. Kayak ada tanaman benda lain. Macam tu lah. Dia ganti getah arah. Arah getah tu. Getah eh? Getah. Getah. Ya, semua getah ni. Tapi dah tebang semua kan? Tebang. Semua dah tebang. Jadi dia tebang tu tadi. Jadi belanja dia keluar sebaru. Dia keluar lah duit tu yang mana tak cukup kan. Minta lah ke dia. Minta ke dia bayar orang ni, orang ni, orang ni. Dia boleh bicara dengan lah cerita dia. Tak ada kontrak, tak ada itu, tak ada ini. Tak ada. Dia boleh bicara keluarga dia. Jadi kan kalau dah apa ni kan orang ramai orang kampung-kampung ni dia suka ambil kayu kosong itu ini mana yang tak dah mana tinggal kan kita suruhlah dia keluarkan duit bagi orang kerja. Jadi yang mula kata pajak tu bila pula tu dah lama ke baru itu semenjak yang apalah semenjak yang jadi benda ni tadi kata ya benda ni kita lama kan. Jadi benda dia dah bersih itu begini sekarang. Sampailah pula macam ni macam dia tak tahu tanah ni usah macam mana jadi dah bersih kan dia punya kita banyaklah tapi mula-mula tu tak ada arwah jambu buatlah macam ni macam ni alun buat macam ni arwah jambu tu dah lama dah meninggal kan jadi yang sejak akhir-akhir ni tak tahu yang ini sekarang tak ada ikut tu sekarang saya tak tahu saya dah serah angkat dia ni jadi saya pun dah serah ke budak ni pun dah lama ni. Jadi dia macam tu lah dia macam tu lah. Ya tuan dia tak datang. Tak saya sebab saya risau mak saudara saya tu dia tak tahu juga. Saya pun baru tahu. Itu nak tanya macam mana sebab tanah orang kan kita tak. Tadi itu sebab tadi dia bagaikan ni karang kan. Bawa Haji Nordin sini, bawa mak saudara tu sini, bincang sini boleh dapat buat. Dah terangkan kan dia macam ni, macam ni, macam ni. Besok Haji Nordin pula dia sana macam ni, macam ni. Kau bercakap lah sama dia pula. Dia sok macam ni macam ni pula dia tu dia datanglah sini enggak ada pula dia tak ada lali. Tak apa-apa dia, sekarang. Apa-apa terus dengan saya je. Dia kata dia wakil masa bila wakil kalau dia cakap pun saya tahu. Saya dia tak cakap. Itu dia saya tak kata tadi sekarang ni kata ya yang nak sorry tapi dia kalau kau tak panggil pun saya pun beritahu kau lah. Jadi pun saya pun tak ambil kasar lagi kan. Tapi nak tahu terang tu nak sampai ke sana panggil di Madrin, panggil mak saudara tu siapa yang berat sini mari berbincang sini. Saya nak tanya ke dia. Saya nak tanya di Madrin, saya nak terangkan semua-semua. Dah selesai lah. Apa dekat dah apa. Kan kalau seko datang, seko tak datang, sok datang macam ni, juga macam ni. Tak selesai dah. Ini baru ni tanah pusaka sok. Dah timbul satu masalah. Saya tunjuk cara dia. Pergi jumpa dia. Pergi panggil pun dulu. Pergi tahu orangnya. Dia panggil tahu. Dia pergi jumpa lima tu kau. Jumpa kau itu. Kau guling dulu. Itu dia buat. Jadi kan. Dia. Sotai sendiri lah. Kat dulu. Soal kita sendiri kan. Jadi sekarang ni kau tengok orang. Saya buatkan lah. Saya tunjukkan tanah. Panggil dia dulu. Datang sini dulu. Bincang dulu.